Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Ali Jangan paling ganteng Dewi ya. Oke, di kesempatan pagi yang cerah jam 9 lor ini, jam 9.01. Oke. Kelihatan ya? Jam 9.01 dan ini sudah online di aplikasi GrabCar. Tapi ini belum ada orderan yang masuk lor, masih nol pendapatannya. Belum ada yang masuk orderan emang sih nol lor, berharap dapat banyak orderan ya. Oke, yuk kita merapat ke tempat biasa nih lor, dekatnya Bayangkara ya, mudah-mudahan langsung dapat orderan. Oke, ikuti aku terus ke dekatnya Bayangkara lor, mudah-mudahan langsung dapat orderan karena beberapa hari ini nggak ada orderan sama sekali yang masuk ya. Teman-teman yang lain pun juga sama ngerasain yang sama ya, sepi orderan. Oke, kita jalan pelan-pelan lor. Dapat orderan dari lobi RSUD Bayangkara menuju lobi IGD RSUD Nganjuk. Pindah tempat ini. Dan ini tadi saya tanya, ini sakit apa? Lemes saja, kurang trombosit, tidak darurat. Oke, yuk kita sekusi dulu lor. Jalan dulu lor, jalan pelan-pelan. Ini tadi berhenti sebentar, langsung dapat orderan. Alhamdulillah ya. Oke, ini udah sampai Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk. Oke lor, ini sudah sampai, tinggal nunggu pasiennya masuk. Di dalam satu nih mas. Kurang pak. Oke. Rumah sakit umum gih. Iya. Ini mak pak. Iya. Pak nih anu. Udah turun. Oke, kita turun dulu. Sip. Oke, yuk kita pindah tempat lagi. Mudah-mudahan dapat orderan lagi langsung ya. Kita menunggu orderan lagi di dekat T Bayangkara dan PGRI di bawah pohon yang rindang, mis. Sambil berteduh lur, sambil liar-liar ya. Kita nunggu orderan di sini. Oke. Sekarang jam 9.25. Nah, ini. Kelihatan enggak? Tarik bawah dulu, Cip. Sekarang mau arah Gedung Juang lur. Tadi kan di bawah pohon dekat TPGRI, dekat Rumah Sakit
Bayangkara ya, tapi sekarang pengen pindah tempat ke Gedung Juang dekat rumah sakit umum ya. Mudah-mudahan dapat orderan yang lumayan wow gitu loh. Oke. Ya. Oke, ini sudah jam 15.12 lor ya. Ini posisi di Gedung Juang, kita lihat mobil tangki-tangkian. Nah, itu mobil perang ya. Ini kita nunggu orderan di sini ya. Mudah-mudahan ada orderan kedua lor jam 15.32 dari rumah sakit Nganjuk lor. Oke. Ini. Pintu keluar RSUD Nganjuk. Yuk kita eksekusi dulu lor. Kita keluar dari Gedung Juang menuju rumah sakit umum. Yuk kita jalan pelan-pelan. Pintu depan lor titik penjemputannya. Ternyata pintu belakang. Orang nggak bilang dari tadi. Suruh ke pintu belakang. Aku bulat. Ke pintu belakang lor. Rumah sakit bagian belakang nih. Nah, ternyata di sini kalau dia tadi bilang mas di pintu belakang kan enak loh. Tangan cepet masih bulat ini. Siap kong. Alhamdulillah, rabbil alamin, mantap ya le. Saya kenapa tuh bu? Panas. Oh. Kalinya terbimbing. Oh, geng. Bodor nih, cuy. Oke. SD bodor nih kalau paling nilai mantap. Bandaran Aceh ini kok. Ngetan mentok. Nggih, makanya mbak naik bandara lewat apa niku? Bandaran niku jembatan niku ngetan niku ngidul. Ngetan terus ngidul malah pun dugi. Nggih, siap. Oke, lor, ini udah turun penumpangku ya. Oke, ini kembali lagi ke Kelanjuk Kota Lur. Yuk, kita jalan kembali. Tunggu orderan di sini dekat Bayangkara ya, dekat PGRI Nganjuk. Itu di depan ada beberapa teman driver Grab. Tuh turun satu, Mas Mansur. Ini sekarang sudah jam 17.32 waktunya buka puasa ya lor ya. Dan ini masih di dekat SMA PGRI ya, dekat Bayangkara. Ini masih dapat satu dua orderan lor, dapat dua orderan alhamdulillah. Nih. Dua orderan. Wes dilanjut besok lor ya. Ini waktunya buka dulu. Selamat buka puasa untuk teman-teman yang menjalankan puasa ya, ibadah puasa semoga menjadi barokah puasane. Oke. Wis gitu ya, terima kasih dan assalamualaikum.